kami orang initiate benda tu semata-mata untuk beri sokongan padu dengan pasukan Sarawak. Time ni asyik dah orang yang initiate benda ya lah, first lah. Lepas ya cara kami orang make kaedah yang kira macam beri sokongan, mau players notice lah ada supporter yang berdiri belakang laknya. Jadi ialah idea datang dengan duduk sama. Lepas ya mulah Chan dengan beri mungkin visual lah, dari segi visual mulah Tifo semua ya, choreo, kadang-kadang ada juga make pyro untuk beri satu atmosfera lah, ataupun atmosphere baru lah dengan dalam scene bol Sarawak lah. Macam kini tu nak kita nangga orang dah jarang dah ataupun kurang dah ke stadium lah. Tapi GB13 tu nya akan berhenti di sial lah. Kami orang si nangga orang kami kah, si kami kah. Benda tu masih kami orang masih tetap di sial lah. Sebab apa GB13 tu nya perjuangannya lebih kepada menyokong Sarawak. Sigit kedua nya lebih kepada mau benda tu ditahu, yang benda mau orang tahu yang kami orang tu ada, sentiasa ada untuk Sarawak lah. Sigit juga nak di tu macam signifikannya 13. Kami mungkin orang madah 13 tu lebih kepada kata orang madah nombor IC apalah yang memang pun memangnya ada kebenarannya di sia, tapi 13 kami orang pun definitionnya lebih kepada memberi satu impact kepada keseluruhan. 11 orang pemain, 12 adalah penyokong dan ke-13 adalah GB13 lah. Pun jatuh bangun Sarawak tu, kami orang tu sikan lari lah sebenarnya. Susah kami orang nak keluar daripada apa kata orang nak menafikan kami orang akan siap dah untuk Sarawak. Setakat tu pun kami orang dah memang tengah naik kah, tengah down kah, masih juga di sia sebab sikit. Rasanya seda benda lain yang dapat mampu kami orang bola, mampu kami orang beri dengan Sarawak melainkan sokongan yang padu lah. Ya ajaklah yang kami orang dapat beri dengan pemain, dengan pasukan, dengan negeri kita Sarawak tu. Sebab itu adalah satu bentuk pengorbanan yang diberikan oleh kami orang dengan Sarawak. Sebab kami orang rasa sebagai anak Sarawak, sebagai orang yang bakal apa terutama dek ataupunnya bertanggungjawab dengan negeri kita, yang perlu bertanggungjawab dengan negeri kita pun, mungkin jaga kita negeri kita pun, itu adalah satu cara aja lah bagi kami orang mengekspresikan tanda kesetiaan kami orang dengan Sarawak, tanda bangga kami orang dengan Sarawak. Itu adalah GB13 adalah satu bentuk ekspresinya lah yang paling tepat untuk menggambarkan macam ni sebenarnya pandangan generasi kami orang tu dengan Sarawak. Ada orang madah kami orang tu macam gila kah nyokong Sarawak tengah down. Tapi ialah dalam persepsi orang dengan ia adalah macam gila ya, bukan word yang sesuai sebenarnya, tapi rasa tanggungjawab sebenarnya. Ia adalah rasa tanggungjawab, rasa sayang kami orang dengan Sarawak tu. Tu lah di translate kami orang dalam bentuk sokongan macam tu lah GB13 tu. Bila sokongan tu dibulah macam tu, pada masa yang sama mungkin orang yang di luar ya yang madah gila ya si merasa sebenarnya, tapi pun dalam padang, pemain dalam padang ada yang pemain-pemain kita yang amat memerlukan macam sokongan moral macam tu. Ada juga pemain lawan yang rasa macam terkesan dengan sokongannya sehingga kan daknya jatuh semangat daknya untuk bermain dengan permainan yang terbaik lah. Tapi sampai kan ada yang kata orang dek mental pun kalah lah dengan sokongan orang Sarawak. Tim si kuat tapi penyokong kuat, jadi orang rasa macam apa dah tu, pelik kah kata dia pada ya, disebabkan apa, sebab rasa jati diri sikit dek, rasa semangat, sense of belonging kita dengan Sarawak yang tinggi. Jadi bila kita beri benda ya dengan keadaan yang macam ya, orang akan rasa macam tok lah yang dicari kami orang untuk boost kami orang pun semangat lagi sebab ada orang di belakang kami orang.
Okay, anthem ku takkan berhenti lah. Anthemnya sebenarnya adalah ekspresi lah. Dari segi liriknya memang ditulis dalam sebab penulis lirik pun is part of kami orang juga. Jadi nyam pun expression yang memang menerangkan semangat lah, semangat jiwa Sarawak ya. Sebab lagu ya bagi kami orang tu adalah lagu yang ada value nyam pun yang si akan ada pada lagu-lagu lain. Lagu ya nya value nya cukup tinggi dari segi liriknya, dari segi walaupun alunan melodinya mungkin ada setengah dengannya mungkin agak sentimental, tapi sebenarnya dari segi kandungan lagunya, liriknya cukup memberi compact lah, compact dan dapat memberi impact pada pendengar yang mendengar lagu ya lah. Jadi sebabnya kami orang milih lagu ya as anthem kami orang. Setiap kali permainan, perlawanan, kami orang akan ngembak lagu ya di penghujung untuk diperdengarkan dengan pemain. So that danya sentiasa rasa this is itulah Sarawak ke, itulah Sarawak macam apa? Akan berhenti. Takkan berhenti.